Halo pemirsa YouTube, masih bersama kami di saluran kesayangan Anda. Ini adalah cara melipat bagian samping kiri gorden. Perhatikan tangan saya untuk Anda. Saya akan memperlihatkan dan memberikan ukuran tutorial gorden untuk Anda. Ini adalah 4 cm, kemudian lipat saja 2 cm. Perhatikan tangan saya untuk Anda. Lipat saja. Seperti itu ya. Sudah lipat pertama, kemudian saya akan melipat lagi. Oke, lihat dan perhatikan. 2 kali lipat. Kemudian setelah itu jahit saja. Oke, perhatikan tangan saya untuk Anda. Jahit saja. Kemudian itu adalah hasil sementara. Kemudian ini, perhatikan tangan saya untuk Anda. Lipat saja. Perhatikan tangan saya untuk Anda. Seperti yang Anda lihat. Untuk itu, pelajari tutorial gorden ini. Lipat saja. Oke, lipat pertama, lipat kedua. Sehingga seperti ini, kemudian jahit saja. Perhatikan tangan saya untuk Anda. Ini adalah jahitannya. Saya akan memperlihatkannya. Oke, ini adalah jahitannya. Rapi kan? Kemudian begitulah seterusnya. Lipat saja, lipat saja. Setelah itu jahit saja bagian gorden. Perhatikan tangan saya untuk Anda. Seperti ini ya. Pemirsa YouTube, lihat saja. Lipat saja. Lipat saja seperti ini. Kemudian lipat lagi sehingga menjadi 2 kali lipat. Ingat, lipatan 2 kali lipat sehingga menjadi seperti itu ya. Kemudian lipat lagi seperti ini. Oke. Enggak lama, ini video tidak lama. Tidak lama video ini. Tidak lama ya. Kira-kira 2 menit lebih kurang ya. Perhatikan tangan saya untuk Anda. Oke, lipat saja seperti ini. Kemudian jahit saja. Jahit, kemudian ini adalah hasil sementara. Lihat dan perhatikan. Kemudian saya akan menjahitnya lagi. Lipat saja. Lipat saja. 2 kali lipat. Kemudian jahit. Begitulah seterusnya. Lipat 2 kali. Kemudian jahit. Begitulah seterusnya. Lipat saja. Lipat saja. Kemudian jahit. Begitulah seterusnya. Lipat, lipat 2 kali ya. Setelah itu jahit. Perhatikan tangan saya untuk Anda. Lipat 2 kali, kemudian jahit. Oke, setelah itu aku akan memperlihatkan jahitan ini. Ini yang sudah dijahit. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Please share this video. Kemudian saya akan memperlihatkan bagian ini di sini. Oke. Oke, thank you. Thank you. Please share this video.